Seterusnya ada beberapa soalan. Soalan yang pertama daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajar kebaikan, ia akan mendapat pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Adakah yang dimaksudkan Nabi SAW termasuk juga mendengar khutbah Jumaat? Pertama sekali saya kena cek betul tuan-tuan lafazan hadis ni. Saya minta maaf, yang saya dapat dalam ingatan saya lain sikit. Jadi saya kena cek balik. Jadi saya tawakuf dulu soalan ni. Soalan yang kedua, bolehkah berdoa semasa khutbah bukan antara dua khutbah? Masa antara dua khutbah terlalu pendek, tak sempat untuk berdoa. Jadi nak berdoa dalam bentuk angkat tangan, dalam bentuk suara kuat dan sebagainya, ataupun kita sibuk dengan doa, itu menyalahi apa yang disebut dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, iza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad lagaw. Kalimah wal imamu yakhtub memberi makna bahawa tak sesuai untuk kita buat sebarang acara kecuali dengar tok imam ataupun khatib sedang berbicara ketika itu. Jadi kalau macam itu, pada masa itu bukan waktu untuk kita doa, tapi kita dengar apakah tazkirah mauizah yang diambil oleh tok, yang diberikan oleh tok imam tadi.